Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Okey, baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan lanjutan tempoh PKP daripada fasa 2 kepada fasa 3 yang bermula pada 15 April sehingga 28 April. Secara tidak langsung, ianya telah memberikan kesan dan impak yang mendalam terhadap bidang pendidikan, terutamanya proses pengajaran dan pembelajaran di antara guru dan murid yang berlaku di dalam kelas. Oleh itu, saya ingin kongsikan beberapa tips, iaitu teknik dan kaedah pembelajaran yang boleh kita lakukan di rumah pada musim cuti ini. Pertama adalah pembelajaran secara berjadual, iaitu ibu bapa hendaklah memastikan anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran di rumah mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sebagai contoh, pada hari Isnin jam 8 hingga 9 pagi, ibu bapa hendaklah memastikan anak-anak untuk mempelajari subjek Bahasa Melayu. Pada pukul 9 hingga 10 pagi pula, ibu bapa hendaklah memastikan anak-anak untuk mempelajari bagi subjek matematik pula. Tetapi jadual ini tidaklah terhad ataupun bergantung sepenuhnya kepada jadual yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Ibu bapa berhak ataupun ibu bapa boleh membuat satu inisiatif lain untuk menentukan jadual pembelajaran anak-anak sewaktu tempoh PKP ini berlaku. Tips yang kedua adalah pembelajaran melalui pembacaan, di mana ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak untuk melaksanakan aktiviti membaca ketika di rumah. Sebagai contoh, bahan bacaan yang boleh digunakan untuk anak-anak membaca adalah buku cerita, tak kisahlah buku cerita tu berkaitan apa sekalipun, majalah, surat khabar ataupun artikel yang melibatkan isu-isu semasa yang berlaku di Malaysia ataupun info-info berkaitan pendidikan. Perkara yang penting adalah bahan bacaan ini dapat meningkatkan tahap penguasaan kosakata murid serta dapat membantu murid untuk membina ayat ataupun untuk menulis karangan bagi subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan sebagainya. Yang ketiga adalah pembelajaran melalui tontonan, di mana ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak untuk menonton video ataupun pengisian berkaitan pendidikan sewaktu PKP ini, seperti aplikasi YouTube ataupun melalui program TV pendidikan, di mana kita sedia maklum bahawa program TV pendidikan ini adalah salah satu inisiatif daripada kerajaan untuk memberikan ruang dan peluang kepada murid mengakses lebih banyak bahan bacaan ataupun mendapatkan input berkaitan pembelajaran. Sedikit info tambahan daripada saya. Saya menggalakkan dan menyarankan agar aktiviti pembelajaran yang berlaku di rumah itu dilaksanakan secara lebih santai dan bersifat terbuka, di mana ianya bukan sahaja dapat memberikan keseronokan kepada murid, bahkan ianya dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh ibu bapa pada waktu sekarang. Seterusnya, pemantauan yang berterusan hendaklah dilaksanakan oleh ibu bapa terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh murid-murid atau anak-anak ketika di rumah, agar setiap masa yang terluang itu dapat diisi dengan aktiviti ataupun sesuatu perkara yang lebih bermanfaat. Okey, sekian saja perkongsian daripada saya. Pesanan seterusnya adalah stay home, stay safe dan teruskan melaksanakan proses pembelajaran walau di mana pun kita berada. Sekian saja, jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.